Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya agar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer dari Garuda. Rheinmetall dan Hanwha kini sedang bertarung dalam program Land 400 Phase 3 yang nilainya mencapai 18,1 miliar dolar Australia atau setara 11,1 miliar euro. Ia ditender untuk memasok rambu roda rantai IFV untuk Angkatan Darat Australia. Dalam pertarungan ini, Rheinmetall asal Jerman menawarkan Link KF-41, sedangkan Hanwha dari Korea Selatan menawarkan Redback. Rupanya Rheinmetall punya jurus jitu untuk memikat pengambil keputusan di negeri kanguru. Pasalnya Rheinmetall belum lama ini meluncurkan rantis lapis baja yang merupakan varian dari Link. Link CSV menawarkan kemampuan bagi unit kavaleri untuk melakukan pemulihan, perbaikan, dukungan manuver serta dukungan logistik menggunakan kendaraan yang mirip dengan Link IFV yang ada. Link CSV dibekali sistem senjata remote untuk bertahan, mulai dari konfigurasi senapan mesin sedang 7,62 mm, senapan mesin berat 12,7 mm hingga granat 40 mm. Saat ini lebih dari 450 anggota ditempatkan di Milvechow untuk memproduksi rambu roda ban boxer 8x8 dan melakukan integrasi akhir truk logistik. Rheinmetall mendapat order untuk memasok 244 unit boxer yang bernilai akuisisi 3,53 miliar US dollar.